Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Pengarah syarikat didakwa tawar suapan agar Anwar Musa cepatkan pengambil alihan menara KL. Pengarah Haider Shop Sendan Berhad Abdul Hamid Sheikh Abdul Razak Sheikh didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menawarkan suapan ringgit Malaysia RM500,000 setahun selama 15 tahun bagi keadaan Anwar Musa berhubung proses pengambil alihan konsesi menara Kuala Lumpur. Abdul Hamid Sheikh 49 bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menawarkan suapan tersebut melalui Tan Sor Leh 60 sebagai dorongan kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia ketika itu untuk mempercepatkan proses pengambil alihan pengurusan dan pentadbiran konsesi Menara Kuala Lumpur oleh syarikat berkenaan. Ia dituduh melakukan perbuatan itu di Kementerian Komunikasi dan Multimedia Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya antara Julai dan Ogos 2022. Pertuduhan mengikut Seksyen 16-6-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta Sama yang membawa hukuman penjara tidak lebih 20 tahun. Denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau ringgit Malaysia RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika disabit kesalahan. Sementara itu, syarikat Haider Shop juga didakwa atas pertuduhan sebagai organisasi komersial melakukan kesalahan bersekutu dengan Abdul Hamid Sheikh menawarkan suapan itu kepada Tan, seorang ahli perniagaan bagi keadaan Anwar dengan niat yang sama.